Kebahagiaan menyelimuti hati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Mereka baru-baru ini bertolak ke Dubai setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci. Sejak sebelum hari raya Idul Fitri, Aurel dan Atta bersama keluarga besar mereka pergi ke Tanah Suci. Mereka pun berlebaran di sana. Setelah beribadah di Mekah dan Madinah, mereka langsung terbang ke Dubai. Menurut Atta, Dubai adalah negara impian sang istri. Selama di sana, mereka sempat menghabiskan malam minggu dengan menikmati pemandangan gedung-gedung indah. Momen itu pun masih menjadi rangkaian perayaan anniversary mereka. Ya, tahun 2024 ini mereka resmi menginjak tahun ketiga pernikahan. Sebelumnya diketahui momen spesial itu sudah dirayakan di Jakarta. Rumah tangga Aurel dan Atta selama ini dikenal harmonis. Meski Aurel pernah mengaku betapa mereka pernah bertengkar hebat di awal pernikahan, namun itu semua berhasil mereka lewati. Kolom komentar Instagram Atta dan Aurel sontak ramai oleh netizen. Tak sedikit yang mendoakan mereka agar selalu langgeng. Stay tune terus berita update soal selebriti hanya di kapanlagi.com.